jumpa kembang api ya. Kata kat mana? Di dalam video yang dikongsikan ini, kelihatan seorang lelaki yang sedang berada di dalam kapal terbang bersama rakan-rakan yang lain. Turut dapat dilihat para penumpang yang baru sahaja memasuki pesawat itu dan duduk di tempat masing-masing. Namun, apa yang menarik perhatian ramai ialah gelagat lelaki itu yang kelihatan malu dan cuba menyorokkan diri di belakang rakannya. Rupa-rupanya terdapat seorang lagi lelaki di dalam penerbangan itu yang memakai baju sama seperti yang dipakainya ini. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen juga turut terhibur melihat gelagatnya ini. Malah, ada yang berseloroh mujur juga rakannya itu sanggup membantu dalam situasi yang memalukan itu. Aku jumpa kembang api ya. Kata kat mana? Alah, aku jumpa kembang. Eh, dah gigit tau api. Eh, kenapa bunuh? Bik. Anda Bik. Ada kembang. Ayah, ambil sayang. Kembang, kembang. Kau bejak. Apa itu?